Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rumah Papestor. Oke, kembali lagi Rumah Papestor menginformasikan terkait dan dunia perpapi-papian dan pot-potan, di mana papi dan pot merupakan produk pengganti dari rokok konvensional menjadi rokok elektrik yang mudah digunakan, bisa dicas, bisa diisi ulang dan mudah cara penggunaannya. Selain dari kemudahannya, juga harganya lebih hemat, rasanya lebih nikmat dan juga lebih sehat. Untuk itu di sini Rumah Papestor akan mengunboxing satu buah paket yang baru saja tiba hari ini. Oke, teman-teman, ini dia paketnya ini. Dari distributor kita yang dari Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14420. Oke, paketnya seperti ini ya. Ini baru saja diantarin oleh kurirnya ke alamat kita ini. Ini kita kirim lewat JNE-nya. Oke, sebelum kita mengunboxingnya, tak lupa pula saya mengucapkan banyak-banyak syukur dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berbelanja di Rumah Papestor pada hari ini. Semoga apapun yang kita perjualkan ada hikmahnya, ada berkahnya, dan juga ada manfaatnya sehingga dapat mendatangkan kebaikan bagi kita bersama. Dan buat teman-teman yang sudah COD pada hari ini, terima kasih sudah berbelanja di Rumah Papestor. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusan dan usaha kita sehingga kita dapat bertemu kembali lagi di hari-hari berikutnya. Oke, langsung saja check it out. Ini dia paketnya. Buat teman-temanku yang sudah mengorder paket ini, terima kasih. Ini paketnya sudah tiba, barangnya sudah terima. Langsung saja kita unboxing. Oh, ada kardus. Ada paket kardus di dalamnya. Oke, biar terlihat lebih jelas, kita setting dulu kameranya. Wangi sekali ini aromanya, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa isinya yang sudah ditunggu-tunggu ini kedatangannya ini. Semoga saja isinya pas, tidak kurang, tidak cacat, dan juga tidak rusak ya teman-teman. Kita buka dengan hati-hati. Supaya tetap profesional. Oke, dah. Ini dia isinya teman-teman ini. Ini isinya ini. Yang pertama kita lihat dulu di sini daftar menu belanjanya kita ini. Baik, di sini yang pertama koil kalibun GK2 1 2. Ini lagi satu ini. Ini baru dua yang ketemu ya. Lagi satu belum ketemu. Ala carte hitam. Ada 6 pieces ala carte. 1 2 3 4 5 6. Oke, isinya sudah pas. Ala carte 6 pieces. Tersedia nik 3 sama nik 6. Nik 3 sama nik 6. Kemudian
Bananarilla. Bananarilla sudah kita ready-kan lagi, stoknya ada 6 pieces. Bananarilla ada 6 pieces. 1 2 3 4 5 6. Oke, pas. Kemudian Lunar Sweet Mango. Lunar Sweet Mango 3 pieces. 1 2 3. Pas. Lunar Sweet Anggur 3 pieces. Terbaru ini bosku nih. Terbaru dari Lunar Sweet rasa anggur, Lunar Sweet Anggur 3 pieces. 1 2 3 buat mami-mamiku yang suka sama Lunar Sweet. Ini kita punya varian terbaru dari Lunar Sweet Anggur. Lunar Sweet Mango dan Lunar Sweet Anggur. Kemudian ada apa lagi nih? Selain ada ketan jinak. Ketan jinak 6 pieces. 1 2 3 4 5 6. Ketan jinak 6 pieces pas. Kemudian Ghost Rabbit 3 pieces. Ini yang pernah kita coba di teman kita ini, Ghost Rabbit. Rasa lupa saya ini rasanya, kemarin cuma sekali kita mencicipinya. Ghost Rabbit 3 pieces. Oh, ini kartunya satu ini. Kemudian R57 Bestie Blueberry. Bestie. Nah, ini pot trendy-nya ini Bestie, terbaru di Rumah Papi Store. Bestie Blueberry-nya teman-teman sudah ready di Rumah Papi Store. Liquid Bestie. Kemudian ada Mood Aijo Kapo. Juga sudah ready di Rumah Papi Store. Oke, semua isinya sudah pas. Terima kasih buat distributor kita atas pelayanannya, sangat memuaskan. Terima kasih. Paketnya sudah lengkap. Oke, itu saja paket yang ready hari ini. Buat teman-teman yang mau mengordernya, di sini kita punya ketan jinak. Mix 9 teman-teman, amazing banget. Satu-satunya di Lombok ketan jinak Nick 9. ternyata ada Nick yang lain ini. Saya kira Nick 9 saja yang ada. Ini ternyata kita punya Nick 6 sama Nick 9. Wow, Nick-nya gede-gede amat. Kemudian ada Bananarilla Nick 3 mg. Buat sahabat Rumah Papi Store, Bananarillanya sudah ready nih, kita stokin ada 6 pieces, kemarin lagi nyari-nyari. Dan juga ini Lunar Sweet Mango dan yang terbaru Lunar Sweet Anggur. Mari dicoba. Ada 3 pieces saja Lunar Sweet Anggurnya, rasa terbaru satu-satunya ada di Lombok di Rumah Papi Store. Lunar Sweet Anggur. Kemudian ada ini, ada satu rekomendasi dari sahabat kita yang katanya ini sangat laris, yaitu Liquid Hero 57 Salnik Bestie, membuat kita semakin best. Liquid yang pernah saya coba Ghost Rabbit, sampai lupa saya rasanya. Ada Ghost Rabbit, kemudian ada Alakate yang paling laris warna hitam, Nick 3 sama Nick 6. Ada Kuil Kalibun juga. Sudah ready? Oke, itu saja paket yang ready hari ini. Buat teman-teman yang mengorder, langsung saja hubungi Rumah Papi Store di panggilan hotline. Panggilan hotline 0831-296-02320. Anda order, siap antar. Anda calling,
Siap OTW. Serem amat. Buat teman-temanku yang berada di Selong, Lombok Timur, terima kasih sudah berbelanja di Rumah Pape Store. Semoga kita bisa bertemu kembali. Rumah Pape Store siap melayani COD ketemuan sampai ke alamat, sampai kita ngopi. Oke, yang mau mampir ke Rumah Pape Store, kita punya tester cake Rila, Rila cake yang terbaru. Yang suka nik gede, ketan jinak nik 9. Yang suka liquid baru, lunar sweet anggur. Banana Rila juga sudah ready. Ini bosku, kita juga punya satu buah liquid dari Uport. Yang terbaru dari Uport. Baru pertama kali hanya ada di Rumah Pape Store. Sal 30 mg vanilla es krim. Rasanya benar-benar es krim banget, dingin, nyegerin. Rasa vanilanya juga wangi. Enak banget. Apalagi dipadukan sama potnya dot pot dari dot mood, enak banget, perfect tuh rasanya. Antara Rila Cake dan Uport ini, mereka sudah sahabatannya teman-teman. Mereka sahabatan, temenan. Di mana ada Rila Cake, di situ ada Uport. Keinges debang, masya Allah. Ini karena kita sering berwudhu ya teman-teman, makanya kita jadi inges. Aweng boyong, imut sekali Bang Aziz. Ada yang bilang inges, ada yang bilang imut. Apalagi kalau teman-teman berbelanja di sini, mungkin ingesnya bisa ketularan ya. Mari yang mau mencoba dan mencicipi liquid tester kita. Kita punya Uport rasa es krim vanilla dan juga Rila Cake rasa biskuit slice strawberry. Enak banget. Yang mau berdonasi kepada Rumah Pape Store, mari kita tunggu donasinya. Yang memberikan apresiasi kepada Rumah Pape Store, siap kita endorse produknya. Siap kita jualan bareng, kita endorse, kita promosikan sampai
usahanya lancar dan sukses. Sukses bersama Rumah Papi Store. Insya Allah berkah dunia akhirat. Hari jangan lupa untuk mengirim bintang. Itu ada bintang warna kuning. Atau di tap-tap terus layar HP-nya supaya live ini bisa dijangkau oleh banyak pengguna Papers Lombok, sehingga kita bisa menjalin hubungan silaturahmi kita, sehingga kita bisa terus berkembang sampai berkembang biak. Yang suka sama ketan jenak, ini kita punya nick yang besar saja, ini ada nick 6 sama nick 9. Kemudian ada Lunar Sweet, ini yang terbaru, Lunar Sweet Anggur dan Lunar Sweet Minggu. Anggur sama Minggu, ini yang pertama kali kita stok sejak beberapa dekade. Pertama kalinya ini kita stok yang Lunar Sweet Anggur. Pasti enak rasanya. Ini yang terbaru dari Hero 57, ada Bestie, Pot Friendly. Nah, ini yang Banana Rila ini. Ini untuk Banana Rila ini harganya sudah naik sekarang ya, jadi 140.000. Yang cukainya 2022 kita masih jual 130.000. Ini sudah cukai 2023 harganya 140.000 saja, teman-teman. Untuk yang Rila series di sini yang masih kita punya ini, cukai 2022 kita masih jual 130.000, ada Golden Rila sama Fruity Rila. Harganya masih 130. Untuk yang cukai 2023 harganya 140.000. Bang Chen, posisi sekarang di mana itu? Mungkin kita bisa mampir ke lapaknya. Buat teman-temanku yang sudah order tadi, mohon maaf tidak bisa kesampaian pesanannya karena tadi pagi sampai siang kita kebanyakan orderan sampai ke Selong Pancor Lombok Timur. Peraya dan rute tadi pertama dari Gomong, lanjut ke Narmada, lanjut sampai Selong, kemudian ke daerah Peraya. Ini kita baru pulang dan ada beberapa yang tidak sempat saya anterin, mohon maaf sekali. Mari di order bosku, ada Lunar Sweet Mango sama Lunar Sweet Anggur terbaru dari Lunar Sweet. Di sini kita punya 4 varian rasa dari Lunar Sweet. Oh, tinggal 3 rasa. Untuk yang terbarunya ini harganya 130.000 ya teman-teman. Yang rasa anggur sama rasa mangga harga 130.000. Untuk yang rasa melonnya harga 120.000. Yang rasa melon 120.000. Ada lagi satu Markisa harga 90.000, Lunar Sweet Markisa 90.000. Masih di tas kayaknya. Ketan jenaknya 110.000 ya teman-teman.
Kemarin kita jual 115, sekarang harga sudah turun dari 100 jadi 110.000. Nik 3 sama Nik 9, 110.000 saja ketan jinak, membuat Anda semakin jinak, tidak liah. Kaya protein, gizi, dan zat besi. Untuk pria perkasa, ketan jinak Nik 9 solusinya. Yang belongnya tegang-tegang, ini perlu dicoba Nik 9-nya dari ketan jinak. Karena kalau Nik 6-nya saya tidak kuat. Nah, ini ketan yang Nik 9-nya ini mungkin bisa lebih strong. Yang semua produk yang suka sama produk Hero 57 yang pot friendly ada Bestie. Kalau teman-teman beli liquid ini di rumah Pak Pistor, insya Allah kita akan semakin jadi bestie. Membuat persahabatan kita jadi semakin dekat. Mood only 240.000 saja teman-teman. Aju Kapo Mood only 240.000. Aju Kaponya Mood only 240.000. Ghost Rabbit Alakate masih di angka 140.000. Banana Rilla 140.000. Lunar Sweet 130.000. Ketan jinak 110. Yang mau mencoba mencicipinya ini, enak banget ini. Apalagi di potnya dot pot. Mantap rasanya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari presentasi kita tentang dunia perpape-papean. Untuk itu di sini ada beberapa patah kata yang ingin saya sampaikan dan tujuan semoga kita bisa memetik hikmahnya. Yang pertama, apa ya kita bahas? Oh ya, lagi-lagi saya akan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semua yang kebetulan yang profesi kita sesama pedagang untuk terus berpegang teguh kapada kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai seorang Muslim kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Untuk itu di sini ada satu kalimat di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak dan yang batil itu maksudnya yang benar dan yang salah. Padahal engkau mengetahui kebenaran itu, tetapi engkau menyembunyikannya. Adapun makna dari ayat surat Al-Baqarah ini, yang ayatnya saya tidak tahu pasti ayat berapa, tapi yang jelas ini ada di dalam surat Al-Baqarah. Wala talbisul haqqa qabil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sementara kau tahu kebenaran itu namun kau menyembunyikannya. Nah, maknanya seperti ini ya teman-teman. Jangan di skip ya, maknanya seperti ini. Untuk jika dicontohkan kepada kehidupan kita sehari-hari,
apapun profesi kita, nah, jika kita contohkan di ini sama pedagang, itu biasanya seringkali terjadi istilahnya itu penipuan. Penipuannya itu di mana? Misalnya di pedagang buah ini yang sering saya tonton videonya yang beredar di sosial media, ada beberapa pedagang buah yang meletakkan buahnya yang segar-segar di depan atau di atas, kemudian yang kurang bagus kualitasnya itu ditaruh di bawah, sehingga antara yang buah yang bagus dengan buah yang kurang bagus itu disamakan harganya, padahal kualitasnya sudah jauh berbeda. Jadi yang bagus-bagusnya itu ditaruh di atas, kemudian yang busuknya taruh disembunyikan. Nah, ketika akan dibungkus buah yang sudah dipilih oleh pelanggannya itu, kemudian diganti dengan yang busuk itu. Nah, itu salah satu contohnya. Padahal dia tahu kebenarannya, namun dia sembunyikan dengan sebuah kesalahan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada pun juga contoh yang lain, misalnya pada penjual bensin eceran itu ada juga yang mencampurnya dengan air atau cairan semacamnya, itu juga termasuk dalam yang ditegur, yang dimaksud di dalam ayat ini. Jadi intinya kita harus jujur, amanah, dan bisa dipercaya oleh pelanggan-pelanggan kita. Kalau memang kualitasnya kurang bagus, ya disesuaikanlah sama harganya. Jangan disamakan harganya dengan produk yang kualitasnya bagus, disamakan harganya dengan yang produknya kualitasnya yang kurang bagus. Begitu juga teman-teman di sini, yang saya terapkan di sini ada koil yang saya jual, ada yang kualitasnya kurang bagus, ya. Yang menurut saya sih ini kualitasnya kurang bagus, ya saya sesuaikanlah sama harganya. Dan saya jelaskan kekurangan-kekurangannya dan juga kelebihannya. Ya, kalau memang kualitasnya tidak bagus, ya harganya sekian. Kalau memang kualitasnya bagus dan terjamin, harganya sudah ditetapkan oleh si buildernya. Ya, seperti itu juga contohnya teman-teman ya. Insya Allah jika kita menerapkan cara ini, insya Allah usaha kita akan berkah teman-teman. Yang penting yang kita cari itu dalam berusaha itu adalah berkahnya, kepercayaan dari customer kita, sehingga apapun yang kita usahakan itu bisa kita nikmati secara bersama manfaatnya. Oke, itu saja dulu ya teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.